Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama Macul Channel. Pada video ini kita akan mengunjungi salah satu lokasi yang merupakan titik koordinat pembangunan jalan tol Jogja-Bawen untuk sesi 1. Betul, ini adalah lokasi yang terletak di Dusun Sanggrahan di Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon, Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menurut rencana di lokasi ini akan dilakukan titik awal pembangunan jalan tol Jogja-Bawen ini. Seperti yang nampak dalam video, di lokasi ini sudah nyaris rata dengan tanah. Oke, ini apa, Mak? Kita cuma ngambil buruk buat rumah yang baru. Oh, jadi yang di rumah baru di mana? Di selatan Selokan Mataram. Enggak jauh nggih? Enggak. Oh. Cuma selatan Desa Sanggrahan. Oke. Warga tadi adalah salah satu pemilik bekas rumah-rumah yang saat ini sudah dibongkar. Menurut pengakuan dia bahwa saat inilah kesempatan untuk bisa mengambil material atau sisa-sisa bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai uruk untuk membangun rumah yang baru. Menurut informasi yang dihimpun, pembangunan jalan tol Jogja-Bawen khususnya untuk sesi 1 ini akan dimulai di titik ini, yang menurut sumber bahwa pada akhir bulan Februari 2022 ini akan dilakukan proses land clearing atau pembersihan lahan sebelum dilakukan konstruksi. Setelah dilakukannya land clearing, akan dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi fisik yang menurut rencana akan dimulai di bulan Maret 2022. Dan menurut informasi pula bahwa saat ini tengah dilakukan finalisasi terkait rencana teknik akhir yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Jogja-Bawen bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, juga dengan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR. Bisa dilihat bersama, seperti inilah penampakan Dusun Sanggrahan terkini yang nantinya bakal dilintasi jalan tol Jogja-Bawen. Demikian tadi pandangan visual kondisi terkini. Mohon maaf jika informasinya ada yang kurang tepat. Mohon saran, kritik juga masukan bisa dilayangkan di
kolom komentar. Diucapkan terima kasih atas dukungan untuk channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa ditekan tulisan subscribe warna merah, tekan juga tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sebarkan video-video Majul Channel. Semoga kedepannya tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.